nggak pengaruh itu kan komen-komenan tadi netizen. Membatalkan pemesanan tiket. Enggak pengaruh itu kan komen-komenan tadi netizen. Yang terlalu fanatik yang akhirnya buat saya jadinya itu kan hati orang ya, yang saya bingung itu kan hati orang tapi tetap diatur gitu. Itu yang susah sih. Jadi buat kami enggak ada hambatan. Jadi konser udah 100% apa? Sejauh ini persiapan sudah persiapan konser sama seperti yang lainnya aja, normal. Kita masih terus berjalan. Sudah berapa persennya? Ya dibilang 40% juga sudah. Cuma kan sekarang ini kita ke pending mau akhir tahun ya. Pending akhir tahun baru aktif lagi di Januari. Kalau tiket sudah berapa yang kejual? Kenapa? Untuk sampai saat ini tiket sudah berapa yang kejual? Tiket sudah berapa yang kejual? Lumayan ya, karena kita enggak bisa ngelihat dari satu tempat. Sekarang ini kita buka untuk tiketnya Ayu itu ada di beberapa penjualan tiket gitu. Jadi update setiap harinya dari sini itu beda-beda. Tapi mulut itu menanjak apa enggak? Apa? Naik lah. Naik terus ya. Iya, naik lah. Itu dapat tiket kejadian itu bohong kok ya. Oh. Enggak ada, saya enggak ada terima laporan apapun, makanya gua kaget dengar berita ini enggak ada. Tapi ya, sejauh ini kesulitan apa sih untuk membuat konsernya seorang Ayu Ting-Ting kalau untuk Corben? Nggak ada kesulitan. Kalau lu tanya gue jujur, gue nggak ada kesulitan. Nggak ada sesuatu yang berat, nggak ada sesuatu masalah, itu aja. Itu cuman kalau ada pemberitaan hal pribadi dikait-kaitkan dengan sebuah prestasi sih sangat amat disayangkan ya, karena buat saya ketika dia memang mendukung atau apapun itu, mendukung idolanya atau mendukung dunia musik, ya buat saya setiap orang kan pasti punya prinsip, setiap orang punya keputusan, dan keputusan yang dia ambil tidak mungkin merugikan dirinya sendiri. Kalau itu mungkin buat kecewa orang lain, ya kita tidak bisa paksa semua orang selalu suka dengan kita gitu. Itu aja sih ya. Natal ya. Ada kado spesial dari zaman Talia juga, saya nggak pernah ada sesuatu yang spesial sih, jadi saya nggak mau biasain gitu karena nggak ada. Bukan hari raya aja kita juga suka kasih kado. Iya, tapi kalau dari anti sama angkelnya kayaknya sih ada. Tapi ada kebiasaan Natal nggak sih? Maksudnya kebiasaan keluarga Pak sendiri? Ada. Itu malam Natal pasti gereja, terus kita makan malam keluarga gitu. Berarti nggak ada kerjaan ya? Di hari Natal nggak ada kerjaan atau libur, stop libur? Nggak, tanggal 24 nggak ada kerjaan, cuma live doang, terus soalnya gereja. 25 masih kerja. Karena saya liburnya maju, jadi saya harus pengertian karena program live ya, tidak semudah untuk menggantikan mencari orang lain yang sudah pada pergi liburan. Ya udah, saya konsekuensinya masuk. Oh, rencana 25, tapi cuma live doang. Natal kayak gini ada untuk kunjungan juga nggak sih ke kampungnya Betran, untuk ke keluarga Betran juga Natal ini? Belum, baru kemarin mbak. Setiap Natal ada nggak sih makanan, tradisi makanan khusus gitu pada saat itu sama keluarga? Kalau tanya gue nggak ada. Nggak ada. Ya kue-kue sama kayak yang lainnya aja gitu. Nggak ada makanan-makanan khas. Mungkin kalau makanan khusus tuh lebih di Imlek. Itu makanan khusus. Tapi kalau di Natal nggak, makan normal biasa. Tapi ya, seorang Corben memaknai Natal tahun ini seperti apa? Maknai Natal saya belum bisa. Itu karena saya berbicara saat ini belum sampai di tanggalnya gitu, mbak. Jadi nanti apalagi yang terjadi besok saya juga nggak ngerti, apalagi besok nggak ngerti. Kita ngerangkum ntar capek deh, ntar aja nih pas malam Natal baru kita rangkum memaknai. Ucapan hari ibu saya sudah ucapkan pada saat Sarwenda melantunkan lagu ibunya. Itu adalah sebuah karya yang saya persembahkan untuk semua wanita pastinya. Bukan saya yang bernyanyi, tapi saya melakukan karyanya dengan menyutradarai video klip tentang seorang ibu, perjuangan seorang ibu untuk anak-anaknya.